Halo guys, selamat datang di channel YouTube Raja Limo AutoZone Ponorogo. Bila belum subscribe, jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Adalah solusi tepat buat si dia agar makin lengket padamu lo guys. Jangan skip video kita ya guys, tonton sampai habis agar tahu review keterangan detail dari mobilnya. Terima kasih. Sosmed kita TikTok, Facebook, Maps, Instagram kita Raja Limo AutoZone. Juga jangan lupa buat follow kita. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kita ya, di Raja Limo AutoZone Ponorogo. Oke, sip, mantap. Oke, semoga kita semua ya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang sakit, semoga diberi kesembuhan dan yang penyakitnya, dan kita semua dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Guys, ini kita mau mereview ya. Ini kita kedatangan ada unit Vios Gen 3 lagi. Wih, ganteng guys. Warnanya hitam mengkilap ya. Oke, untuk spesifikasi upgrade dan modifikasi apa, variasi apa, nanti kita akan bahas. Kita akan review satu per satu biar jenengan paham ya. Ya, oke, sebelum membahas mobil ini, monggo bagi jenengan yang belum subscribe channel kita ya, bisa di like, comment, share, dan subscribe. Subscribe guys ya, untuk mengikuti video terupdate dari kita tentang jual beli mobil murah dan otomotif mobil. Dan jangan lupa kunjungin akun sosmed kita yang lain seperti Instagram, TikTok, Facebook, Map Raja Limo AutoZone, dan jangan lupa buat follow akun-akun sosmed kita ya. Eh, keren. Oke. Sebelum menonton video kita, bagi jenengan yang belum sholat atau belum beribadah ya, monggo sholat atau beribadah dahulu, jangan sampai video kita ini mengganggu atau menunda jenengan untuk beribadah. Karena itu adalah tujuan dari kita semua. Mantep. Maaf guys, ini kameranya untuk ngeblur-ngeblur. Belum di mode fokus ya. Oke, enggak usah lama-lama. Di tempat kita sudah sore, ini habis hujan kita reviewnya ya. Ini rencana tadi siang kita akan review, terus berhubung hujan ini sore kita review unitnya. Oke, ini di depan saya ini ada New Vios ya, New Vios generasi 3 tahun 2013. Nah, ini pajak hidup, plat panjang ya, Nopel B Jakarta. Eh, keren. Untuk kurang lebih dari depan seperti ini ya. Ini belum kita kasih body kit, ini kita jual standar, cuma full variasi ya. Nanti luar dalam sudah variasi dan semua. Sudah ada fog lamp, sudah ada lampu HID Proji untuk headlamp depannya ya. Eh, mantap guys, ini sudah custom ya lampunya. Mulus, terus untuk depan grill memakai ori Vios tipe G, grill chrome. Asli ini ya, ini bukan stiker tapi asli. Dan untuk body lumayan tipis banget ya. Body lumayan tipis. Oke. Sudah ada lampu variasi seperti alis ya itu. Oke, dari samping kanan kurang lebih seperti ini. Eh, keren nih. Untuk pelek memakai HSR ring 17. Lebar rata 7,5 dan ketebalan bannya 95% bannya masih tebal. Spionnya sudah pakai elektrik, ada sein di spionnya, sudah full muter kaca film. Terus sudah ada handle chrome, keren. Peleknya HSR guys, ring 17. Oke, untuk bagian atapnya kurang lebih seperti ini, masih bagus. Antena kita kasih Sirip View, mantap.
dari samping belakang kurang lebih seperti ini ya. Untuk grill belakang ini ori juga, ori Vios tipe G, model chrome, sudah full muter emblem Vios tipe G. Knalpot standar ya, knalpot standar halus. Nanti kalau mau racing kita akan ganti racing, dan kalau mau di body kit kita akan modifikasi. Untuk body kit pengerjaannya kurang lebih 1 minggu, tapi ini kita jualnya posisi standar aja. Oke, mulus banget ya sih. Oke, coba kita akan lihat di bagian dalamnya ya, kita lihat di dalamnya ada apa. Oke, untuk dalamnya kurang lebih seperti ini. Untuk door trim masih ori semua, ori bahan pabrik, sudah ada power window. Nah, untuk jok, joknya masih ori juga ya, ini jok masih ori kulit. Nah, jok ori kulit, terus plafon masih bagus juga. Terus tengah kita kasih toolbook. Nah, ini toolbook tambahan ya. Ada head unit TV 7 in, support kamera parkir, untuk AC dingin naikannya nyampuk ya. Sudah double airbag depan kanan kiri. Nah, terus ini di jok bagian kedua, nah, door trimnya. Jok juga masih ori, masih bagus. Jok-jok masih bagus. Nah, ini TV 3 set ya, yang belakang di yang belakang 2, untuk yang utama 1. Ini TV di headset, TV headset 2. Mantep boy. Ini jok bagian belakang kanan. Nah, jok bagian belakang kanan kurang lebih seperti ini. Masih bagus semua ya. Masih ori kulit. Bawaan pabrik. Mantap. TV-nya ya 3 loh. Keren toh. Terus ini di bagian jok depan, bagian sopir, sudah ada power window 4 titik. Ada lock kaca juga. Ini yang keren, sudah dilengkapi dengan electric mirror dan retract. Jadi spion ini bisa nutup lipat otomatis. Ini sudah ada modulnya, jadi ini ngikut kunci aja. Kalau kunci on, spion akan buka. Kalau kunci off, spion akan menutup. Keren, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat bagian bagasinya ya. Untuk bagasi kurang lebih seperti ini. Untuk Vios Gen 3 ya cukup luas ya. Terus untuk tulangannya aman semua. Ini belakang, ini kanan, terus sealer atau nut bagian bagasi ini juga masih orian semua. Ini sudah ada pelindungnya juga. Keren, habis seperti itu. Yuk kita spill review bagian mesinnya ya. Ya, oke guys, kita sudah ada di dalam kemudinya, gitu, di dalam mobil. Kita akan spill atau review bagian mesinnya. Ini ada remote juga, gitu, remote sudah dilengkapi remote. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba akan nyalakan mesinnya ya. Untuk panel-panel jangan bisa lihat di video. Panel semua normal indikator ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba nyalakan. Wih, mesinnya halus banget, nyaris tak terdengar sini, halus. Untuk panel semua normal, ini panel handrem, ini panel pintu, panel speedo normal semua, starter masih bagus. Oke, kita lihat mesinnya ya. Iya. Oke guys, untuk kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini ya, jangan bisa lihat di video. Ya, oke guys, untuk kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini ya. Mesinnya halus, ya, mesinnya halus, nyaris tak bersuara. Mesinnya halus, kering, itu. Mesinnya halus, kering ya guys. Mantap. Untuk tulangannya sendiri, depan kanan aman semua, apron-apron aman ya. Nah, ini bagian kiri. Terus untuk sealer bagian cupnya ini juga aman. Ini sealer-sealernya aman semua ya. Maaf produk sulap guys. Nah, ini aman semua ya. Nutnya masih utuh, jadi tidak ada bekas laka atau repairan ya. Sudah ada peredam panas juga. Ini kurang lebih seperti ini untuk unitnya. Mantep. Keren ya.
Oke, nanti bila belum paham jenar bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti untuk keterangan upgrade variasi apa aja nanti kita akan bahas, akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan bagi jenarnya tidak bisa ke lokasi, bisa kita kirim ke depan rumah jenengan ya. Alamat kita tetap sama di Janti Selaung Pondok. Oke, mantep banget. Sip. Lanjut, sini kering. Ya oke, untuk review unitnya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Mantap. Oke, untuk unitnya, untuk naikannya empuk, mesin kering, AC dingin, body mulus banget. Karena kita sudah salon ini mobilnya, tinggal gas saja. Oke, untuk review lengkapnya kurang lebih seperti itu. Oke, bagi jenengan yang belum subscribe channel kita ya, bisa di like, comment, share gitu, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar nanti ketika kita upload video jenengan akan dapat notifikasi dari kita. Mantap ya. Subscribe-an guys. Dan jangan lupa buat kunjungin akun sosmed kita yang lain seperti Instagram, Facebook, Map, Google, Raja 5000. Oke. Keren banget nih. Solusi mobil mewah harga terjangkau ya. Mantap. Oke. Untuk reviewnya kurang lebih seperti itu. Ini New Vios Gen 3 tahun 2013, pajak plat panjang kita jual 87 juta nego. TT juga bisa ya. Keren. 87 juta sudah dapat mobil semewah ini loh. Iya toh, keren toh. Murah meriah. Ya, alamat kita tetap sama di Janti Selaung Ponorogo. Mantap. Oke, di tempat kita sudah sore guys, ini sudah mau maghrib ya. Untuk reviewnya kurang lebih seperti itu. Nanti bila belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Solusi tepat buat doimu agar makin nempel padamu. Mantap.